dari good government adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta. Good government juga merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak atau kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Nah, di sini juga ada maksud dan tujuan dari good government, yaitu menggunakan dan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif agar dapat diselenggarakan dengan baik. Oleh karena itu, dalam praktiknya, konsep good government harus ada dukungan komitmen dari semua pihak, yaitu negara atau pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nah, di sini juga ada dasar hukum good government, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kesetaraan, dan kewajaran. Terus selanjutnya itu, penerapan good government ini pernah terjadi di Indonesia, yaitu saat pemerintahan Kabinet Persatuan Nasional Gus Dur Mega, baik dalam pembentukan maupun dalam pelaksanaannya, ada pengaruh besar dari pemikiran good government. Terus, good government ini ada manfaatnya. Yang pertama itu, mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. Terus yang kedua, mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan, terutama di sekitar perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Terus dapat kita uraikan menjadi uraian yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, yaitu pelaksanaan good government yang benar-benar jadi tantangan dari Kabinet Persatuan Nasional ini adalah otonomi daerah. Bagaimanapun refungsioning kewenangan pusat daerah, kemudian reposisi dari para pegawai ke daerah-daerah, diplot sesuai dengan kemampuan pendanaan daerah, baik dari taxing power dan dari tax share.